pengatan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya ya, Pak. Hanya itu aja Bu ya, sedikit aja Bu. Jadi yang pernah saya amati beberapa orang, ini saya ini khawatirnya begini Bu. Kalau misalkan aja itu semakin satu orang ya, karena membatasi nyata satu kali, ditolak dua kali, pasti kendor Bu. Nah, itu maksudnya itu tolong ditampilkan ke penelah-penelah yang lain kalau minta ayo kenal apakah standarnya bagaimana. Begitu ditolak tiga kali pasti nggak diteruskan, Bu. Oh, gitu. Nah, mungkin mungkin standarnya kurang sedikit, bagaimana caranya terlalu tinggi maka nanti mungkin nggak malah semangat, malah kendor Bu. Kalau memang ya, seperti kita menilai anak, Bu ya. Kalau menilai anak semakin kita motivasi dengan nilai yang bagus akan semakin mesat, Bu ini. Tapi kalau semakin ditolak-tolak-tolak dikasih nilai 5 dua gitu makin merosot nih ya gitu semuanya ya, punten Bu ya nih. Jadi mungkin hanya sekedar tanggapan saja Bu ya. Kalaupun itu dari penjenengan tadi membuat PDF itu tadi ini dari web itu, kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan itu tidak masalah. Jadi walaupun penjenengan tidak menggunakan misalnya dari Canva atau dari aplikasi yang lain PowerPoint seperti itu, kalau memang dari Word saja itu sudah memenuhi standar itu sesuai panduan, ngoten itu tetap akan keluar sertifikatnya. Karena saya sendiri dulu sebelum ada penelaah itu saya banyak juga yang dari Word hanya satu lembar, misalnya saya mendongeng, kegiatan mendongeng seperti itu dalam buat kemudian saya convert ke PDF itu juga mau sertifikat. Semangat nih Pak, nanti mudah-mudahan ditunggu mawon minggu depan panen ngaten nggih. Matur nuwun. Gitu Mbak Nadia, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Ibu Ena atas tanggapannya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat malam hari ini yang sudah aktif berdiskusi. Jangan khawatir bagi Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, karena kita masih akan bertemu di Diklat Nasional Dahlan Teacher hari kelima besok. Wah, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Endang yang sudah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa terasa kita telah berada di penghujung waktu untuk kegiatan Diklat Nasional Dahlan Teacher hari keempat mengenai praktik terbaik guru membuat aksi nyata menarik dan informatif melalui PMM sesuai ketentuan terbaru yang disampaikan oleh Ibu Endang sebagai narasumber hebat kita di malam hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Endang untuk menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Kepada Ibu Endang, waktu dan layar kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Mbak, untuk closing statement saya di malam Jumat ini. Mohon maaf, Bapak-Ibu, jadi jam 9 lebih. Bapak-Ibu, cobaan dan perubahan itu selalu menjadi bagian dari hidup. Dan sebagai guru, kita memiliki peran penting dalam membimbing siswa menuju masa depan yang lebih baik. Proses pendidikan ini, mari kita bersama-sama menciptakan suasana di mana setiap tantangan dihadapi dengan semangat positif dan tekad untuk berkembang. Nah, melalui kerjasama, dedikasi, dan upaya bersama, kita dapat membentuk perubahan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk siswa dan komunitas sekolah. Mungkin itu saja Mbak Nadia closing statement saya. Matur nuwun. Luar biasa. Boleh Bapak Ibu Guru kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu, boleh menggunakan reaction di kolom chat maupun di live YouTube Dahlan Teacher. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Endang. Sampai berjumpa kembali pada Diklat hari kelima untuk sharing ilmunya yang penuh manfaat tentunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita telah selesai dilaksanakan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan Ibu Endang di malam keempat di Diklat Nasional Dahlan Teacher. Kepada Bapak-Ibu Guru semua, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan saya sebagai moderator mohon izin memandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu Guru.